saya jadi semakin tidak sabar untuk mencoba rangkaian perawatan spa. Pastinya menjanjikan kenyamanan dan ketenangan. Seperti apa ya? Rasanya tanpa memanjakan diri dengan spa. Dan kali ini saya akan mencoba salah satu spa yang berbeda dengan spa-spa lainnya. Jika Anda terbiasa merawat tubuh dengan spa, tak ada salahnya mencoba spa yang satu ini. Spa dilakukan di tengah alam terbuka dengan pemandangan lepas pantai yang memukau. Tapi jangan salah, perawatan tidak benar-benar dilakukan di tempat terbuka kok, tapi di dalam sebuah gazebo. Letak gazebo-gazebo ini memang sengaja ditempatkan di tepi pantai. Tak heran karena memang pantailah yang menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Saya jadi semakin tidak sabar untuk mencoba rangkaian perawatan spa. Pastinya menjanjikan kenyamanan dan ketenangan. Seperti apa ya? Saat melangkah masuk, suasana tenang dan damai langsung menyergap. Gazebo ini benar-benar didesain sedemikian rupa agar para pengunjung dapat benar-benar merasakan nuansa alam. Lihat saja bangunannya yang terbuat dari bambu dan daun kelapa. Sambil bersantai, pemandangan pantai membentang di depan mata. Perahu-perahu yang melintasi di kejauhan semakin menambah elok pemandangan. Nyaman rasanya. Kali ini saya melakukan perawatan tubuh yang dinamakan Umang Signature Body Treatment. Perawatan ini dilakukan selama 2 jam dengan pemijatan, scrubbing, dan masker tubuh. Pemijatan dilakukan di seluruh tubuh untuk melancarkan peredaran darah dan mengendurkan otot-otot yang kaku. Tak hanya tangan terampil dari sang terapis saja yang membuat saya nyaman, tetapi juga semilir angin pantai yang membelai membuat rasa kantuk saya tak tertahan lagi. Benar-benar berbeda dari spa-spa yang pernah saya lakukan sebelumnya. Perawatan kemudian dilanjutkan dengan scrubbing. Nah, perawatan yang satu ini berguna untuk membersihkan sisa-sisa kotoran di permukaan kulit sekaligus menghaluskan kulit. Green tea. Masker ini berguna untuk memberi efek relaksasi. Selain itu juga dapat mengencangkan kulit. Buaian angin ditambah desiran ombak yang memecah karang membuat waktu 2 jam tak terasa berlalu. Bahkan saya masih merasa betah di tempat ini. Kebayang sih emang kalau di sini pasti tertidur karena dengar suara ombak. Jadi mungkin merasa nyaman. Tawaran spa di alam ini dapat Anda temui di Pulau Umang, Pandeglang, Banten. Untuk serangkaian perawatan seperti yang saya lakukan, Anda harus merogoh kocek sebesar Rp260.000. Harga tersebut sebanding dengan suasana dan perawatan tubuh yang bisa Anda dapatkan di tempat ini. Perawatan tadi saya merasa lebih segar dan kulit pun lebih terasa halus. Kecantikan wanita ternyata tidak hanya tampak dari penampilan fisik saja, tetapi dengan melakukan spa di alam terbuka dengan pemandangan pantai yang memukau seperti ini, mampu membangkitkan semangat baru untuk memulai aktivitas yang lain. Sepakat ini, Elias Widi, Pandeglang, Banten.